shine for everyone, but as far as I can remember. Halo semuanya, kembali lagi di channel Walkthrough Games Indonesia. Kali ini saya akan meneruskan gameplay dari game Resident Evil 2 Remake. Langsung saja kita ke dalam gameplaynya. Oke semuanya, kita hampir memasuki gameplay dari game Resident Evil 2 Remake. Mungkin kita sudah mendekati akhir cerita dari gameplay Resident Evil 2 Remake. Dimana terakhir kali kita memasuki markas besarnya, sepertinya markas besarnya Umbrella, yaitu perusahaan kesehatan yang membuat semacam virus, yaitu virus G, virus yang membuat manusia berubah menjadi zombie. Yang bisa kalian lihat video saya sebelumnya, bahwa banyak sekali zombie yang sudah ada di kota Raccoon City. Oke, kita berada di labnya Umbrella. Sekarang kita memasuki pintu yang depan sana. Kita cek dulu pintu di sini ada apa. Ada peluru, lumayan. Research lab area map. Kita dapat tempat map penelitian Umbrella. Kosong, nggak ada apa lagi. Kita langsung ke depan sana. Kita disuruh mencari sampel dari virus G. Wow, besar sekali ini tempat. Special Force Recording. Got eyes on the G virus, we are going in. Dr. Birkin, you are coming along with the quietly. West area, ini east area, itu west area. Kita harus ke west area. Oke, kita sudah dapat akses ke level 2. Sebentar dulu, kita dapat rekaman. Nggak ada ya rekaman. Oh, ini roll film. Kita punya pistol, kita habisin dulu pistol kita. Lumayan banyak nih pistol pelurunya. Ini level 4 akses. Berarti kita hanya bisa ke akses level 2. Ini west area, akses level 3, ini akses level 2. Oke. Kita ke east area. Di sini masih nggak ada item. Ini lihat deh, kalian lihat baik-baik, ini benar-benar tempat benar-benar abnormal. Di basement ada basement lagi. Luar biasa. Benar-benar besar sekali nih markas Umbrella. Cukup menarik. Ada item. Oh, ini kepenuhan. Ntar kita. Oh, ada ini nih, kotak. Kita taruh-taruhin dulu item kita yang gak berguna. Sepertinya berguna habis ini. Item ini, pistol ini kita storein aja dulu. Ada pisau, storein. Shotgun ammo. High grade pounder kita nggak ada ya. Yep, sepertinya nggak ada. Kita ambil ini, bisa kita kombin nanti. Pakai yang blue herb. Nah, ini yang giant kita kombin. Oh, jadi peluru itu. Gua kira itu high grade powder. Kosong, berarti kita ke. Ada dua pintu. Satu ke sini. Terkunci atau di lock. Pintu ini terbuka. Widih, makhluk apa itu? Sepertinya ada ungu-ungu. Oh, itu chips. Chips level 3 untuk ke west area. Kita cari item lagi.
Nah, ini nih, ada catatan. Senior staff clearance required for computer access. Kita harus punya akses level 3 sepertinya. Wait, wait, wait. Santai dulu. Sepertinya banyak makhluk-makhluk di sini. Nah, itu apaan itu anjir? Makhluk apa itu? Itu zombie di selimuti oleh rumput. Bener-bener nggak jelas tuh makhluk. Waduh, udah kepenuhan mas bro. Dispensing solution now. Apa yang terjadi? Kita memencet tombol dan kemudian, wow, this special cartridge. Muncul semacam tabung. Untuk apa ini tabung? Tadi ada kayak yang di mall-mall itu tuh, pemadam kebakaran yang airnya nurun. Kita lihat dulu di sini ada pintu terkunci, pintu terkunci. Di sini ada tombol dengan lambang-lambang yang sangat membingungkan. Bagaimana cara kita mengetahui apa yang harus kita pencet? Kita jelajahi aja dulu nih tempat. Sini tutup. Weh, kentot. Pakai peluru biasa aja. Mana lagi? Ada suara di bawah sini. Tembakin tuh. Ada semacam kayak bakteri mata. Mati. Jatuh. Son of a bitch. Oke. Sini masih tertutup. Ada blue herb, kita kombin aja. Di sini tuh ada lambang. Sebentar ya, gua catat dulu aja kali ya. Lambangnya itu bentuknya F ya. F strip 2 sabar ya, gua harus mencatat ini lambang biar gua bisa membuka nip ini semacam tempat untuk menuju ke bawah. Red herb, sip, kita kombin. Kita ada bom ya. Kepenuhan. Nah, ini kita pakai yang lambang tadi kayaknya. F 2 itu sama gambar kayak F. Gambar kayak F. Oh, enggak ada ya. Anjir, yang mana dong? Bukan ini kayaknya ya. F lagi apa? Ah, betul. Untung gua nggak ini apa tuh, sia-sia menulis hafal sekarang. Ini udah kita belum diambil ini. Untuk apa ini? Ini ada shotgun, kita reload aja. Baru kita ambil. Kita ini bisa ke
Tangga ke bawah, ada jalan ke sebelah kiri. Sebentar, kita cek dulu. Pintu yang satu ini. Oke. Apa itu? Herbal sintetis plant patiga herbiates. Seperti yang bukan suatu kode. Hanya sebuah catatan yang gua nggak mengerti. Penuh total, nggak bisa. Kita pakai ini ya. Kombin jadi blur shotgun. Mantap. Masih ada item tuh. Di ujung sana ada bom. Sip. Kesini. Kita harus nyalain ini tuh. Itu lambangnya gimana tuh? Kanan, bawah, lurus. Sisanya yang mana ya? Sisanya apa yang sama kayak yang gue catat itu ya? Hanya dibedain sama ininya bawah, bawah kanan. Kanan bawah sama lurus di ujung. Sebentar. Semoga benar. Pertama pencet F. Kanan bawah. Kanan bawah. Atas yang ada lurusan. Menarik, menarik. F kanan bawah. Kanan bawah lurus. Sungguh membingungkan, bukan? Sungguh membingungkan. Sebentar, sebentar. Di sini gambarnya itu doang sih. Masa gua harus nyari ke Google sih? Atau ke YouTube. Ini udah terbuka sih. Kita turun aja dulu. Apa mungkin nanti kali ya baru bisa kita. Buset, penuh total. Research umbrella map. Oke, tempat baru, pintu baru. Di depan sana cukup mengerikan sepertinya. Waduh, waduh, benar-benar kacau nih tempat. Kacau, kacau, kacau. Ada tropi. Penuh total, gua harus ini gua use aja nih aturan. Kemana lagi ya? Wih, kayak kentut. Kita bakar aja liker. Bakar terus. Kacau, muncul liker depan mata gua. Bikin kaget aja. Buset, rame. Tar dulu. Depan sini ada apa ya? Ruang exit, kita kabur aja. Wait. Mampus. Ngeluarin item gak dia? Enggak kayaknya.
Udah ini kita gunain aja biar lari kita cepet. Ini bukan herb ya, bukan, itu hanya pot anjing. Muncul zombie. Tar. Sip. Biar enggak ini salah nembak. Sini ada apa ya? High grade powder. Ada mesin di situ. Kita kombin aja. Ini peluru kita habisin aja lah tembak. Dan 90 peluru kita. Signal modular kepenuhan. Ada pintu di sini. Kebuka. Oh, nembusnya sini toh. Kita bisa atur dulu item-item kita. Kita storein aja dulu nih yang nggak guna. Storein dulu yang kebanyakan biar nggak numpuk. Bom guna nggak? Guna bom. Oke, cukup lah. Kita cek-cek item di sini nggak ada. Kita turun lagi ke bawah, ke sini. Wait, rame tuh. Rame. Masih hidup. Kurang ajar, masih hidup. Kita ambil ini, apa nih alat? Unik sekali ini alat. Untuk apa ini alat? Untuk apa ini alat, anjir? Kayak radio frekuensi gitu tuh. Sini udah nggak ada, kita ke bawah lagi. Kita pakai pistol aja nih, habis ini peluru. Kita bantai itu semua yang di bawah pakai peluru. Peluru pistol. Bantai pakai peluru pistol. Ngilang. Lah, kok ngilang mereka? Jesus. Oh, pada di sini kabeh. What the hell? Terlalu dekat kita. Kosong. Kosong. Udah pada, udah beneran mati. Mudah-mudahan kita dapat kombinasi dari trofi ini. Apa gua catat aja ya? Gua catat dulu sebentar. Bawah, lurus, kecil, segi empat besar, segi empat panjang ke bawah. Segi empat panjang yang paling besar tuh yang ada di kanan, yang nomor dua yang kecil. Oke, ini trofi berguna. Gue bawa aja dulu, takut lupa. Kalau bisa dibawa kenapa gue catet? Ya udahlah. Ini berfungsi untuk radio tadi kali ya. Sebentar, MORF. Perasaan gue lihat ada tulisan MORF. Cara ngubah ke MORF gimana? Oh, L1. Waduh, paleng total. Bisa? Udah, langsung tancepin aja gas ya. Tancepin aja. Mantap, berhasil. Apa yang terjadi? Mantap, bisa nyala dong.
Apa ini bakalan jadi episode terakhir? Gua selesain aja kali ya. Kayaknya masih panjang deh. Oke, ada ruangan. Kita ambil-ambilin dulu apa yang bisa kita ambil. High grade pounder gabung sama high grade pounder. Kalau nggak salah jadinya yang breaded itu. Enggak. Gua nggak mau gunain yang breaded. Nah, tabung ini. Tempat save ke 25. Sip. Pisau. Berguna nih pisau. Pisau bisa kita gunain gak sih ya? Oh bisa. Ini sudah udah semuanya kita ambil item. Makanya warnanya menjadi biru. Di situ ada herbal di kanan sini. Ada herbal. Kita masih fine. Lurus kiri ada gunpowder, kita naik. Terus kita sudah tahu kodenya, kita masukin kodenya. Jangan naik dulu, ada gunpowder. Kita gunain, kita kombin jadiin high grade pounder. Jadiin shotgun. Mantap nih shotgun kita, ada banyak. Main buat ngebantai para leaker atau nanti kalau ada boss. Gua mau gunain seluruh item gua untuk lawan boss. Ini gunain peluru pistol aja. Cuman ituin mata soalnya. Mana dia satu lagi tangannya. Sip. Mampus kena bantai. Kita bukanya, oh iya bukanya lewat atas, lupa gua. Bukanya lewat atas. Yap, lewat sini. Kita isi dulu ini. Jangan dimasukin anjir. Error. Kan kita masukinnya udah dari situ. Kalau nggak salah di trophy, lihat dulu di trophy. Atas bawah persegi kecil. Udah apa nih gua? Persegi kecil. Yang ini apa yang ini? Yang ini kalau nggak salah. Persegi besar, enter. Oke, berhasil, pintu terbuka. Bener-bener aksesnya bener-bener luar biasa nih. Umbrella ini sistem keamanannya super tinggi. Security pengamannya bedanya dia tuh dijaga banyak zombie. Oke, kita masukin ini. Manual mode engaged. Nah, ini nih bingung nih gua. Ini untuk ngisi full. Yang itu kita arahin nyampe terisi sesuai dengan laser lingkaran itu tuh. Sebentar. Gua pelajarin dulu. Kurang malah. Menarik. Thank you.
mana ini ya? Waduh, 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 bingung, 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 bingung. Kita isi segini. Waduh, waduh, lupa nih gua. Caranya gimana ini ya? Ah, berhasil anjir. Pokoknya nyampe semacam cairan itu sesuai dengan lingkaran laser tersebut. Bagaimanapun caranya. Oke, kita sekarang tinggal masukin cairan tersebut ke sini. Semuanya sudah biru. Masih nggak bisa. Kenapa? Tar. Ini harus punya akses level 3. Di sini masih ini sih. Nih, Greenhouse Control Room. Masih belum kita jelajahi total. Oh, sebentar. Item kita penuh banget sih. Storin apa lagi ya? Peluru shotgun, pisau aja lah. Pisau satu aja cukup. Bom, nggak usah bom dulu. Oke, cukup, kita segini aja dulu. Ya, kita di bawah belum ngecek secara sempurna tuh. Ada pintu sebelah kanan tuh yang belum gua cek. Ada aja makhluk ini. Modar ya, udah ya, modar. Jangan bangun. Ini nih, rame nih. Nah, ini nih, kita belum. Oh, ini laboratorium nih sepertinya. Iya benar, belum kita cek. Gua bukan Dr. Lee, gua Leon S. Kennedy. Ush, bener-bener berasap dingin nih kayaknya. Ini cairan. Oh, ini yang tabung itu. Mau diapain? Dimasukin. Diapain tuh? Diapain sih? Lah, cairannya dibekuin kayaknya ya. Jadi biru. Dari hijau menjadi biru. Kita dapat ini. Oh iya, kita masukin lagi ke tempat yang di atas itu ya, ya benar. Ya tuh si Leon kedinginan. Ada gunpowder di kanan sini nih. Di sini nih ada gunpowder. Nah, kita gabungin jadi shotgun. Mampus, siapapun musuh kita bantai.
Peluru shotgun lumayan banyak. Dah, biru kita clear. Kita masukin tabung yang sudah dibekuin ini ke dalam tempat yang di lantai atas itu. Wait, masih hidup nih makhluk. Mana nih makhluk? Suara-suaranya nih ngeselin, berisik. Berisik amat suaranya. Eh, salah jalan. Ke sini. Yap, benar. Wait. Mana? Gua udah siap kalau lo nyerang. Ya ini udah passwordnya terbuka, kita tinggal masukin aja. Ini. Apa yang terjadi? Oke. Ada mayat jatuh. Dan sepertinya itu ada kunci. Disuruh upgrade kita. Oke, ini udah terbuka, kita bisa ambil kunci akses ke level 3. Kita tinggal kombin sama ini. Kita ganti dan punya akses ke level 3. Dan itu suara siapa anjir? Gak normal itu, ada Tyran dan gak lucu, gua gak tahu arah kan jadinya. Buset. Ada Tyran nongol dan gua kebingungan. Mr. T. Udah dapat akses ke level 3, kita tinggal masuk aja ke akses level 3 tersebut. Ini Byron Kenwin Igbe, Sander William bikin high priority increase security. Madness become a nest for spice 3 last month. Nggak ada yang penting nih. Dia datang mengejar dong. Sepertinya kita save dulu aja. Kita cek item-item. Kita butuh green herb sepertinya. Ada lagi red herb. Nah ini nih, kita mix. Kita mix. Eh, kostor sih. Entot. Kita ambilin pisau-pisau kita. Board nggak penting lagi sepertinya. Film hiding, handgun ammo, flame tower nggak usah digunain, udah ada shotgun, udah lumayan. Kita udah save lagi ya bener. Turun save-nya setelah masukin itu. Yap, sepertinya untuk gameplay Resident Evil 2 Remake sampai di sini terlebih dahulu. Kemungkinan saya akan memakai baju yang sama dan akan saya lanjutkan di next part, yaitu part
Resident Evil 2 Remake yang selanjutnya. Sampai jumpa di next part. Dan terima kasih sudah menonton sampai video ini berakhir. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga kalian sukses. Salam orang sukses dan ganteng. Dadah. See you later.